Dan saya berharap semua anak-anak bunda akan mendukung dan selalu mendukung untuk mak-maknya main film. Dan jangan lupa setelah launching filmnya, tonton ya, serabutan. Ipan kurusan ya. Berarti nanti tahun depan, mak berarti mak tahun depan pas filmnya tayang, mak pakai baju cantik, mak lewat red carpet, terus orang-orang panggil mak, Korla, 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 Korla gitu. Iya, ya Allah mau dong kayak gitu. Jadi bunda di mak premier. Apa itu premier? Minyak. Mak premier. Minyak. Film perdana. Oh, namanya premier. Premier. Kok kayak nama minyak ini ya? Emang emang kalau udah habis film itu kapan ditayangkan? Di mana? Di layar lebar. Seminggu. Ya layar lebar lah namanya film. Oh ya. Nanti ada jalan di karpet merah. Iya. Di mana posisinya? Tapi kan mas sekarang pakai kursi roda kan. Coy, Ipan ini kenal muna mau terbang lo, jangan aneh lah mulutnya ah, coy. Jadi besok hari lusa, bunda unyel-unyel aku pagi-pagi. Gak sabar. Pengen peluk. Iya. Iya, gue peluk. Kangen bunda, pengen bunda peluk. Makanya bunda sengaja enggak WhatsApp biar kejutan. Kejutan. Terkejut. Jadi nengok langsung gitu. Tadi jangan nampakkan muka dulu biar mak lepas rindunya pas ketemu langsung. Jadi makin enggak sabar kalau kayak gini nengok Ipan jatuhnya. Ah. Enggak bisa pesawat itu dipercepat gitu 24 kali lipat gitu enggak bisa. Coy, 4 kali lipat. Kenapa Ipan? Siapa sih yang mundar mandir di belakang? Siapa yang mundar mandir di belakang bunda? Coy, ah, nggak ada sama saya. Ipan jangan aneh, bunda mau terbang lo. Ah, coy. Ini udah packing belum? Belum. Emang sekarang jam berapa sih? Sekarang jam. Ipan tadi nggak usah ngomong-ngomong malah. Bunda udah live sepanjangnya, bunda udah nyimpan rahasia, nggak mau blok. Ipan pura ngomong, udahlah bocor deh baru berangkat. Jam berapa pesawatnya bunda? Jam 3:40. Sekarang jam berapa? Sekarang masih jam 10. Bunda bergerak dari rumah. Karena bunda jalan ke airport jam berapa? Jam ke airport tuh jam 12 dari rumah, jadi 2 jam 3 jam sebelumnya udah. Kan airport cuma 25 menit dari sini. Dekat kan rumah bunda ini dekat kemana-mana, Ivan. Bisa kemana dekat? Ke airport dekat. Bukannya kayak beliin coklat yang isi alkohol. Hah? Emang ada coklat-coklat yang enak gitu mampir di bandara. Nanti ya bunda cari ya, insya Allah ya. Tinggal beli. Ntar bunda cari. Boleh nggak bawanya ke Indonesia? Boleh lah. Ya boleh lah. Boleh. Ipan masuk. Sekarang masuk airport nggak banyak, nggak ada yang aneh-aneh kan? Nggak ada yang cincir-cincir kayak di kamera, kayak ada suruh-suruh ngapa nggak tuh nggak ada. Nggak. Nggak ada yang suruh nanti skin apa gitu kayak ngisi-ngisi jet isi apa gitu laporan-laporan gitu nggak ada. Dia sekarang udah jadi ini loh mbak, dia sekarang udah jadi penduduk lokal, KTP-nya dia udah nggak bukan pakai surat lagi mbak, pakai kartu, keren. Jadi dia kemana-mana pakai itu. Udah bukan, kalau dulu kan kertas, dia kayak kartu, kayak kredit card gitu, keren. Cucu Orla. Amin, alhamdulillah. Udah benar-benar jadi orang Jerman, iya. Jadi dia masuk Jerman juga nggak perlu pakai paspor ya, maka masih nunjukin. Tapi kan mah bisa pakai kartu itu kan? Bisa masih. Ini penuh rahasia ya, itu nggak boleh kemana mana ya, tadinya. Kemana-mana. Enggak, itu nggak boleh cerita ya, harusnya ya. Jangan. Karena nggak semuanya punya ya.
Semua, semua. Wah, gilak deh. Ya. Ya, rumah gue banyak isu deh besok nih. Ya. Jadi nanti nanti abis Jakarta Bunda mak apa makan ketoprak dulu kali ya, Pak. Tunggu deh. Kayaknya Bunda sampai Jakarta Bunda makan apa ya? Ketoprak. Coba tanya sama anak Bunda dulu. Makan apa ya Bunda kayaknya ya? Makan ketoprak di mana? Setengah empat ya, bayar. Iya. Taruh aja di butik. Ular Bunda, diam kau. Martabak Bunda. Iya, Ipan. Insya Allah sampai Jakarta Bunda mau makan martabak manis yang keju. Keju aja ya, gak usah coklat, gak mau. Yang keju, martabak manis, martabak yang enak ya. Bilang Tia aja, Tia, ntar Tia yang jemput. Ya, makan martabak sama ketoprak, udah itu dulu. Itu dulu yang paling penting, itu yang wajib ya. Nasi Padang nanti aja, ketoprak dulu ya. Pokoknya sampai Jakarta Bunda mau makan ketoprak langsung. Ketemu, ya. Sama ini ketoprak sama apa tadi, aduh lupa Bunda, martabak manis ya. Udah mulai tidur deh ngomong kayak gini, kayak orang ngomong ini deh. Ipan kok kurusan sih, Ipan? Ipan kurus hidung. Oh, hidung Ipan naik deh, mancung bener hidungnya, mangir kok, mangir bener hidungnya. Ipan mau dong Bunda kayak gitu, Ipan kayak gitu mangir. Nggak gitu bisa lo di sini film, bukan bisa operasi. Udah kampanye dan bercinta sambil with someone, nanti pulang kita konser, mau gak konser? Mau di mana? Di Ambiar Club yuk, kita konser yuk. Ambiar Club di mana? Di mana Ambiar Club? Ada klub dangdut happening, mau gak? Mau Bunda. Ke Makassar, yaudah, aku aturin dong. Ya. Makassar pada nungguin. Kita konser di Ambiar ya. Di Makassar dong katanya gini. Bisa gak November? Makassar dong konser. Bisa pasti akan lebih ya, banyak yang datang. Kenapa belum merayak? Tanggal 15. 15 apa? November. Dia pulang tanggal 18. Ya, Bunda selesai syuting film 15 November. Bunda pulang 18 November. Emang itu kapan? Kayak mana mau ada konser? Udah lah, gak usah, lentak aja konser nanti aja. Itu dulu deh. Bila ingin melihat nenek. Tunggulah Bunda dulu lah, masa kamu? Bunda dulu. Ya udah, yuk. Ya yuk. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ipan nanti kalau misalnya nyanyi, Bunda nyanyi di Ambiar ya, mic-nya digedein dong kayak mic-nya itu Umi Episode Kesi. Masa dia nyanyi pecah bener mic-nya, mic Bunda kayak tersembunyi deh. Belum? Dik-dik udah? Apa bayar? Enggak, dik-dik. Dik-dik udah? Dik-dik ingin melihat ikan. Udah, kemana kamu? Kok tadi Ipan? Bilang apa orang itu? Aneka-aneka dan manteka ya, Mas? Iya lah, santinya lah. Cepatlah, sekarang Bunda gini, kayaknya. Bila ingin melihat ikan, lanjut. Pak. Di dalam kolam. Ini mampus lo suara dia lo, kayak Pisu Kesi lo. Tenangkan dulu airnya. Ya Allah, ya Allah. Iya, lagi teleponan sama ibu. Iya. Siapa itu Fadel? Siapa tadi Ipan? Hah? Fadel ya? Ya rambut gondrong itu. Ipan lah. Bila Ipan mau kemana? Udahlah. Itu di mana Ipan? Di mana itu? Hai Bunda. Hai. Midi. Model papan atas. Lu mau ketemu sama Enov enggak?
Enok mana? Enok produk set. Mana Enok? Itu SR-nya kita ya? Mana Enok? Bang Enok mana? Lalu cantiknya. Ipan, diapain lagi mukanya? Kurus bener? Diet ya? Diet? Itu di mana Ivan? Ya kali gulung. Berisik lo, emang gue kenal sama lo. Siapa? Beliin coklat di bandara. Yang ada alkohol dalamnya. Iya. Iya. Udah kok. Terus apa lagi? Ih, Ipan cantik kali, mau dong bunda kayak gitu Ipan. Mangir deh. Ih, kok cantik kali dongnya ya. Mau dong bunda kayak gitu Ipan. Ipan naikin lagi dongnya ya. Ih, cantik loh. Bunda mau dong kayak gitu. Ih, mau bunda kayak gitu loh. Ih, cantiknya kayak bulan sap. Kayak bulan. Kayak separuh bulan. Bulan yang engkau janjikan. Iyalah, iyalah, iyalah. Bintang malammu kau tawarkan. Bila hati jatuh cinta, bulan terang di awan. La 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 la. Itu lagu siapa? Roma Irama ya? La 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 la. La 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 la. Itu lagu Roma Irama ya? Sama Siti Aisyah. Siapa? Ida Yasa. Besok kalau ketemu bunda boleh peluk nggak sih? Boleh. Tapi jangan bawa mulut ya. Lu? Bukan bunda. Ipan bilang siapa? Bilang anak-anak bunda. Banyak yang bawa mulut, bawa usus. Kenapa sih orang Nisa tuh banyak kali bawa usus? Cewek-ceweknya ini kadang-kadang ya bawa usus. Di airport di mana-mana anak-anak bunda nih tolong kalau nanti kalau di Jakarta kalau mau berfoto sama bunda cium bunda mulutnya makan permen dulu bau usus bau perut. Tadi lah bilang sama anak-anak bunda katanya kalau besok ketemu bunda mau cium bunda mau peluk bunda suruh makan permen dulu mulutnya pada bau usus katanya. Bau usus. Bau lambung bunda. Iya bau lambung. Kenapa sih? Visa Paris. Bunda, aku udah punya visa 1 tahun. Aku bisa iya. Untuk kemana, Ivan? Ke Germany. Ivan mau kemana aja? Mau melalak? Ivan mau melalak kemana aja? Hamburg. Ivan melalak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ya Allah, ya Allah. Midi apa? Midi. Ya Allah, ternyata ya satu angkatan sama bunda model loh dia zaman dulu. Ya Allah, modelnya Enok Production loh ternyata loh Midi. Tahun 2021 ya sayangnya. Kau angkatan 2004 ya? 2004. 2004, 2005, 2006, 2007. Kalau keren sih mbak hari ini mbak. Jadi si Medi ini dulunya dia model angkatan 2004, 2003, 2000. Wah! Apa itu maksudnya kenapa pot itu yang ke iklan-iklan Korea ya? Otak gitu ya. Kenapa Ipan kok mukanya beda kali? Kenapa Ipan kayak gitu-gitu kayak orang sengit? Itu hidung Bunda mau dong hidung kayak Ipan. Kok mangir kali ya? Cantik ya, mangir hidungnya Bunda mangir enggak? Enggak harem. Hah? Harem. Nanti Bunda mau kecil lagi dong ininya dong. Nanti Bunda mau Udah jangan pamer-pamer nanti Bunda mau deh. Hidangan aja deh bikin di Bangkok ya. Mau deh. Sakit enggak? Ya, ntar tampak kayak tulang punggung, coy. Ntar Bunda enggak punya tulang punggung dong. Bila ingin melihat tulang rusuk bun, Bunda bosan. Ya udahlah, bosan ya.
Maaf, bosan. Udah ya, bye. Oh, jangan terlambat. Bila ingin melihat ikan, sambung. Di dalam kolor. Yang benar dong nyanyinya. Nanti kalau pas nyanyi duet, lagi duet di ambiar gimana? Di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Nanti bunda model mic-nya yang gede gitu, suaranya pan kayak melegak gitu, kayak nyanyi suara. Ya pakai masjid ini aja, mic masjid. Ya itu mah toak gila lu. Masa pakai toak? Oh gitu bunda bangun sahur gitu ya. Bila ingin melihat, oh gitu ya. Bila ingin sahur.